Ada yang tahu nggak serangga apa yang mendapat predikat ayah serangga terbaik? Dia adalah giant waterbug atau kutu air raksasa. Saat memasuki fase berkembang biak, pejantan mereka mulai berlomba mencari betina dengan menggoyangkan badannya di permukaan air. Setelah ritual perkawinan, betina akan meletakkan telur di punggung sang jantan dan pergi. Sang pejantan akan terus mencari betina lain untuk bertelur di punggungnya. Telur-telur ini memerlukan oksigen, jadi sang ayah sering berenang ke permukaan untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup. Pejantan juga merawat dan menjaga telur-telur dari predator sampai menetas.